Pemirsa, jelang purna tugas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan soft launching revitalisasi Situ Bagendit di Kabupaten Garut. Dalam momen ini, Ridwan Kamil juga berpamitan pada warga Garut karena sudah masuk masa akhir kepemimpinannya. Situ Bagendit di Kabupaten Garut, Jawa Barat diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Situ Bagendit yang dibagi menjadi 6 zona ini dapat menjadi destinasi wisata dan area watersport baru. Peresmian ini juga menjadi momen berpamitan Kang Emil yang akan mengakhiri masa jabatannya awal September mendatang. Selama 5 tahun kami gubernur, saya laporkan ke masyarakat Garut, kita menghadirkan 548 perubahan dalam bentuk 548 penghargaan dari seluruh bidang, dan ini berkat doa dan kerjasama. Terima kasih warga Garut yang sudah mempercayai saya sebagai gubernurnya. Sementara itu, di Indramayu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meresmikan Masjid Jami Al-Karomah di Desa Tanajar, Kecamatan Kertasemaya. Masjid yang bisa menampung 1.000 jemaah ini dalam pembangunannya mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.